Hidupnya berubah bak 180 derajat baru sebentar menjadi istri seorang artis. Wanita ini malah dipulangkan ke rumah orang tua, ternyata diceraikan, kini menjadi janda kembang. Siapa sosoknya? Terhitung wanita ini hanya dinikahi selama 4 bulan oleh artis terkenal tersebut. Padahal saat menikah keduanya menggelar pesta pernikahan yang mewah ala pangeran Arab. Namun sayang keindahan pesta pernikahan tersebut hanya menjadi kenangan. 4 bulan menikah keduanya langsung pisah ranjang. Bukannya mencoba memperbaiki hubungan, artis ini malah memulangkan sang istri dan langsung menceraikannya. Sosok artis tersebut adalah Reza Zakaria atau yang akrab disapa Reza D.A. Diketahui Reza D.A. sempat menikah dengan wanita cantik bernama Falda Alfiana. Keduanya resmi menikah pada 17 Januari 2021 lalu, namun di bulan Mei 2021, Reza mengaku sudah pisah rumah dengan Falda. Pertengkaran demi pertengkaran semakin menjadi hingga akhirnya Reza melayangkan gugatan cerai kepada Falda. Keduanya pun resmi bercerai pada 14 September 2021. Kini setelah hampir 2 tahun berlalu, kabar Falda rupanya tak kalah bahagia dengan sang mantan suami. Kendati bukan artis, namun nyatanya kini Falda justru memiliki banyak penggemar. Tidak sedikit warganet yang terkesima melihat kecantikan dari Falda Alfiana. Setelah bercerai, Falda Alfiana melanjutkan hidupnya menjadi seorang model. Mantan istri Reza ini juga terlihat enjoy kembali ke dunianya lagi. Tak hanya menjadi model, kini Falda juga terjun ke dunia tarik suara. Menilik akun YouTube-nya, Falda ternyata baru saja rekaman untuk single terbarunya. Tampaknya Falda benar-benar menikmati kesibukannya saat ini. Selain itu, kecantikan Falda rupanya lagi-lagi mencuri perhatian publik. Bagaimana tidak, bercerai dari Reza, Falda kini dipuji semakin cantik. Tidak sedikit yang memuji Falda adalah janda kembang yang... Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.